Yang Berhormat Tihin Dato Haji Suyoi, the Minister of Development, today officiated two events for the Minister's projects. The overhead pedestrian bridge at Pusar Ulak Radial Road in Kampung Kiulap, as well as the widening of Jalan Kembang Pasang in front of the new Prime Minister's office. We make sure people will use the overhead bridge untuk keselamatan diorang sendiri juga. Sebagai satu cara mungkin kerana akan mengadakan satu barrier di tempat jalan raya itu supaya mereka dapat mudah menyebarang lah. Because tendensi orang tadi mencari jalan mudah hanya akan menyebarang sebelah itu. Jadi kalau waktu lah jadi amanat orang masuk ini kemudian overhead bridge itu makin kurang antara sekarang. Jadi we hoping to do something so that people will use the overhead bridge demi keselamatan orang lah. Jembatan ini sungguh manfaat lah. Sebelumnya kami kalau sembahyang Jumat lewat sana, tapi sekarang lewat sini. Kebanyakan di daerah sini banyak sekali orang yang mau sembahyang Jumat. Sekarang lewat sini alhamdulillah lah, pasal di sini sering sekali insiden lah gitu ya kalau lewat bawah.